Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Saya besar di piano sebetulnya, terus terang piano lah yang membuat saya punya cita-cita lain. Saya nggak pernah punya cita-cita lain. Cukup aneh kedengarannya gitu, karena pada kalau anak di seorang anak kecil ditanyain pengen jadi apa, pasti bilangnya pengen jadi dokter, insinyur, pilot, ya, tentara. Saya dari kecil, dari umur 5 tahun ditanya sama orang, kamu gedenya mau jadi apa? Mau jadi pemain band. Ini memang. Dan, ibu saya guru piano. Jadi dari kecil, dari balita, masih umur 2 tahun, 3 tahun tuh, saya udah terpesona gitu. Saya dalam pikiran saya waktu itu, ini ibu saya ngapain sih selalu duduk di depan saya lemari gitu ya. Padahal itu piano kan. Saya pikir kayak lemari, terus dari lemarinya itu keluar bunyi kan. Ting, tung, ting. Nah, saya udah jatuh cinta dengan itu. Saya paksa ibu saya untuk mengajari saya main piano. Waktu itu jari saya belum cukup. Kaki saya juga belum sampai. Umur 4 tahun setengah kali ya. 4 tahun setengah menjelang 5. Akhirnya ibu saya dengan bersabar dia ngajarin saya gimana cara main piano yang dengan satu jari, main bintang kecil, naik-naik ke puncak gunung, lihat kebunku, gitu. Dengan satu jari, gitu. Di situ saya mulai mengenal bahwa, oh, alat ini bisa berbunyi sesuai nada yang kita mau, gitu ya. Nah, dari situ saya udah jatuh cinta dengan piano, dan saya belajar piano. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kan? Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini tiga. Medcom.id, a part of Media Group News.